Halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Ya guys, di video kali ini saya mau membahas motor ini ya. Udah ada di depan mata guys ya. Ini dia W175L ya. Ini yang versi injeksi ya guys ya. Lumayan kalau dilihat langsung sih lumayan banyak perbedaannya guys ya, sama yang W175 biasa. Yuk mari kita lihat guys, dari desain depan, dari stang, bracket plat nomor ada di jidat ya. Lampu senya beda kelihatan guys ya. Lebih retro, bulat-bulat. Terus ini guys speedometernya guys. Kalau yang versi India ini ya, udah ada fuel meternya ya. Sayang ini nggak bisa dihidupin guys, karena nggak ada akinya. Ya udah lebih lengkap lah. Pengereman juga kalipernya Bybrae ya, Brembo. Sok depan ada pelindungnya, karet pelindung. Saklar ya mirip aja sih. Pengereman yang depan sudah ABS ya guys. Untuk mesin ya beginilah penampilannya guys. Yang pasti ini yang menjadi istimewa kan karena injeksi ya. Injeksi tangkinya juga ini ada sedikit berbeda ya desainnya sama yang W175 yang biasa ya. Joknya kelihatan lebih ramping, behelnya juga beda ya. Oh ya, inilah penampakan remnya ya. By Brembo. Piringannya juga beda guys sama yang versi Indonesia ya. Velgnya juga terlihat beda. Yang di sebelah kiri ada Sari Guard. Penampilan behelnya juga beda, shocknya double ya biasa. Ya begitulah guys penampilannya. Nah ini guys kebetulan pas ada ya. Ini pas disandingkan sama yang W175 yang seri apa ini ya, black ya. Inilah penampakannya guys, perbedaannya terlihat ya. Ya lampu senya beda kelihatannya. Stangnya mirip sih. Speedometer recordnya mirip, cuma ini yang baru ada fuel meter guys. Penampakannya guys, knalpot mirip sih, velgnya rada beda ya kelihatannya. Ginilah guys, nah joknya kan kelihatan beda banget ya. Bagian depan beda juga ya. Begitulah guys, lihat di video ya perbedaannya. Yang pasti sistem pembakarannya beda ya guys. Mungkin begitu aja sih video kali ini, nah, banyak omong guys ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya guys ya. Itu aja sih video melihat langsung W175 yang terbaru ya, sama yang versi lama karbu. Itu aja sih guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.